Halo Pisoker, selamat jumpa lagi di Pisok Trips. Nah, di video ini kita akan lanjutkan perjalanan menuju cerita kita Cafe and Eatery di Kopeng. Nah, kita lanjut dari depan Hotel Fortuna ini. Ini adalah Jalan Raya Kopeng. Nah, gunung yang kelihatan itu, yang di depan itu adalah Gunung Merbabu, gunung berapi. Jadi sebentar kita akan lihat ada 3 gunung di sini. Gunung Merbabu, Gunung Andong, dan Gunung Telomoyo. Dan di daerah ini banyak institusi keagamaan dari berbagai agama. Nah, di sebelah kiri ini adalah SD Negeri 1 Wates. Nah, gunung yang di kanan ini adalah Gunung Andong. Ya, jadi yang tadi kita lihat adalah Gunung Merbabu dan itu adalah Gunung Andong. Jadi udara di sini sangat sejuk karena berada di ketinggian dan karena ini adalah kawasan wisata. Jadi tentu saja kita bisa lihat banyak hotel, banyak rumah makan, restoran dan tentu saja banyak wisata ekowisata, agrowisata. Nah, yang di kiri ini adalah Desa Cahaya Islamic Training Center. Nah, itu yang kelihatan itu adalah Gunung Merbabu. Nah, di kiri ini ada Vihara Bakti Suci. Dan tidak jauh dari situ ada Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra. Nah, ini ada gapura, ini kurang jelas batas apa ya. Di sebelah kiri ini adalah Villa Shangri-La milik Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi UKSW memiliki villa di sini. Keren. Warung Gunung di sebelah kiri. Jadi yang di kiri itu adalah Gunung Merbabu dan restoran cerita kita yang merupakan tujuan kita. Itu berada di lereng Gunung Merbabu. Di kiri ini adalah madrasah, sekolah madrasah. Nah, kita bisa lihat di kiri kanan banyak sekali restoran atau rumah makan. Tadi ada rumah makan bebek goreng. Di kiri ini adalah resting area dan ini adalah SPBU. Kawasan wisata Kopeng. Jadi ini kalau tidak salah ini masih Kabupaten Semarang dan nanti sebentar ada perbatasan dan itu adalah Kabupaten Magelang. Di kiri ini adalah Masjid Umar bin Khattab. Jadi kita bisa lihat kiri kanan itu banyak sekali hotel dan rumah makan restoran dengan berbagai macam makanan. Ini berbagai macam makanan dan tentu saja ini sangat sejuk karena berada di pegunungan. Nah, jadi teman-teman yang ingin ke sini, ini saya rekomendasikan. Nah, Taman Wisata Kopeng ke kiri. Di kanan ini ada Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, Talita Kum Sleker. Dan kita bisa lihat di kiri kanan itu banyak hotel. Bukan cuma hotel tetapi juga ada guest house. Banyak pihak guest house. Ini sudah di ketinggian dan kita masih lihat ini terus menanjak. Di kanan ini adalah Masjid Baitul Iksan dan di sampingnya itu adalah Gereja Pentekosta Ebenezer Sido Mukti. Jadi kemungkinan kita sudah berada di lereng Gunung Merbabu. Gunung Merbabu adalah gunung berapi dengan ketinggian 3.145 meter. Dan dari restoran sebentar kita bisa lihat
Gunung Andong dengan ketinggian 1726 meter dan Gunung Telomoyo dengan ketinggian 1894 meter. Jadi dari restoran kemungkinan kita tidak akan bisa melihat Merbabu dari restoran sebentar, karena itu berada tepat di lereng Gunung Merbabu. Nah, di kiri ini ada Hotel California, dan kemungkinan besar atau bisa dipastikan ini bukan Hotel California yang dimaksud pada lagu The Eagles. Jadi kita berada di sebelah utara dari Gunung Merbabu, dan nanti kita akan pada video berikutnya kita akan ke selatan Gunung Merbabu. Nah, di kanan ini adalah SD Negeri 2 Kopeng. Kita sudah di dekat perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Nah, itu palnya itu berada di sekitar ini, di sebelah kanan dan di sebelah kiri sementara dibuat. Itu batas Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Jadi kita sekarang sudah berada di Kabupaten Magelang. Dan di sebelah kanan ini ada Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Ngablak. Selamat datang di Agropolitan Merapi Merbabu, Kabupaten Magelang. Di sebelah kiri ini adalah Taman Doa Regina Pacis. Di kanan ini yang pagar kuning ini adalah SMP Negeri 1 Ngablak. Jadi kita sekarang berada di Ngablak dan ini Kabupaten Magelang. Nah, di sesudah jembatan ini di sebelah kiri, nah, tidak kelihatan di sini, itu ada Sekolah Alkitab Magelang. Dan sebentar lagi kita akan tiba di restoran Cerita Kita. Di sebelah kiri ini adalah Koramil 07 Ngablak. Kita ke kiri sekarang. Ini adalah Jalan Ngablak, Grabak. Nah, yang kelihatan ujungnya itu adalah Gunung Merbabu. Jadi ini tetap menanjak dan kita hampir tidak bisa melihat Gunung Merbabu. Dan ini ada di Gondang Kulon Giri Rejo, Kabupaten Magelang. Nah, Pisokars, kita sudah tiba sekarang di Cerita Kita Cafe and Eatery. Di sini juga ada Sunset Fall Garden and Resort. Jadi selain restoran, di sini juga ada resort dan ada garden. Tetapi kita tidak punya banyak waktu di sini karena kita harus ke Negeri Kayangan yang sangat indah. Mumpung ini cuaca cerah. Ini adalah Gunung Andong dengan ketinggian 1726 meter. Dan ini adalah Gunung Telomoyo dengan ketinggian 1894 meter. Nah, Gunung Merbabu berada di belakang kita, sayang sekali tidak kelihatan. Dan mudah-mudahan nanti di Negeri Kayangan cuaca cerah seperti ini dan kita bisa melihat Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Dan sampai sekian jumpa kita di video ini. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Bye.